Selamat datang di Archa Garden Channel. Hari ini kita akan menanam bawang merah di botol bekas. Berikut ini prosesnya. Tonton terus ya guys. Pertama, siapkan metan sesuai ketersediaan di lingkungan Anda. Di video kali ini, saya memakai pupuk kandang sapi plus seka mentah dicampur serbuk kayu dengan perbandingan 1 berbanding 1. Kedua, aduk rata media tanam sebelum dimasukkan ke dalam botol bekas. Ketiga, pegang kain flanel dan tarik ke atas dan tempatkan di tengah-tengah botol. Lalu masukkan metan ke dalam botol. Keempat, siapkan bibit bawang yang sudah mengeluarkan akar agar proses tumbuhnya bisa lebih cepat. Caranya, Anda bisa menyimpan biji bawang merah di dalam kulkas sampai keluar akar. Kelima, potonglah ujung bawang merah sekitar 3/4 agar pertumbuhan tunas umbi bawang bisa lebih banyak. Keenam, tanamlah umbi bawang merah tepat mengenai kain flanel. Gunanya agar akar bisa menyerap air atau nutrisi yang ada di dalam botol. Ketujuh, gantunglah botol di tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh. Untuk cara pemotongan botol dengan sistem sumbu atau wick, silakan buka link di atas, guys. Kedelapan, siramlah dengan air secukupnya dari awal tanam sampai umur 12 hari. Kesembilan, di umur 12 hari atau ketika pohon bawang merah sudah tumbuh, kita berikan pupuk organik cair atau POC dengan takaran 1 POC berbanding 5 air. Untuk cara pembuatan pupuk organik cair atau POC, silakan buka link di atas. Umur 21 hari. Jangan lupa untuk menambahkan pupuk organik cair atau POC ke dalam botol jika persediaan airnya mulai berkurang. Ingat, ketika airnya berkurang, tinggal tambahkan. Umur 31 hari, di umur 31 hari, pohon bawang merah ini sudah setinggi 40 cm. Kita akan lihat ukurannya bersama. Anda bisa lihat tinggi pohon bawang merah ini dengan menggunakan media tanam botol bekas bisa mencapai 40 cm para sahabat. Ini dia. Umur 70 hari. Kita akan panen bawang merah di rumah sebagai media hiburan di saat PPKM. Dan 5 hari sebelum panen, pupuk organik cair atau POC kita kuras dengan membuka tutup botol yang ada di bawah. Thank you.
Nah, bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tekan tanda lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Archa Garden Channel. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya.